wa ayatul kursi man qara'aha ba'da kulli salatin kana fi dhimmatillahi ila salatil ukhra. Ayat kursi, barang siapa yang membacanya setiap sehabis waktu salat 5 waktu, setiap habis salat dia membaca ayat kursi, maka dia dibentengi, dijaga oleh Allah hingga waktu salat yang berikutnya. Man wadhab 'alayha ba'da kulli fardhin lam yakun bainahu wa bainal jannah illa an yamut. Yang merutinkan baca ayat kursi setiap salat 5 waktu, maka antara dia dengan surganya Allah hanyalah kematian. Wa jaa aidan fil khabari anna alladhi yuwadhib 'ala ayati al-kursi ba'da kulli salati yatawalla ar-rahman qabdha ruhi bi yadihi ay ya yaltufu bihi wa ya'muru al-malak bil lutfi bihi 'inda naz'i ruhi. Dan diriwayatkan di dalam athar bahwasanya maka saat dicabut nyawa, Allah yang menghandle sendiri proses pencabutan nyawa orang tersebut. Maknanya Allah akan melembutkan dan memudahkan saat dicabut ruhnya.